kolektor jalan bus. Nah, cuman persoalan kita ada di sana, terutama dalam pengelolaan. Karena kemarin waktu kita bertemu dengan beberapa hal yang menjadi sangat penting kita bersama, yang pertama dari sisi pengelolaan. Kalau kita terhadap masyarakat, begitu dipetik dan beracun langsung dijemur di tempat yang agak luas, terkadang bisa dijalan. Itu bisa membuat suatu tempat khusus. Nah, kemudian dijemur, kemudian dilakukan apakah mau dijadikan semacam makanan atau yang kedua dalam bentuk perumahan, dan yang ketiga dalam bentuk semacam serbuk. Ada tiga kategori. Oleh karena itu juga kami menghimbau kepada ibu terutama yang para pusat gabung, tidak ada bisa tulis situasi di lapangan, semuanya harus dan awal. Karena bagaimanapun beratur mendapat pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat.